Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari. Tadi tuh cuacanya lagi gerimis gitu ya teman-teman. Walaupun cuacanya gerimis, aku tetap beberes ya. Ya ibu rumah tangga ya seperti ini ya, mau hujan mau panas tetap aja ya mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau nggak dikerjakan ya gimana lagi ya, pasti berantakan rumah kita. Oke, sebelum lanjut ke videonya, mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like video, komen, dan subscribe. Share juga ke tab komunitas atau media sosial teman-teman agar channelku berkembang. Terima kasih sebelumnya aku juga ucapin untuk teman-teman yang udah mau mengklik video ini, yang udah mensubscribe, yang suka komen, yang gak pernah komen juga aku ucapin terima kasih banyak ya. Ini diawali dengan beberes kamar dulu ya. Kamar aku mah seperti ini, berantakan, gak rapi gitu. Kasurnya juga seperti ini, kasur yang apa adanya ya. Itu nggak pakai spray gitu ya teman-teman, karena nggak ada gitu spraynya karena kasurnya kegedean gitu. Dan tadi aku juga udah rapihin setrikaan, aku pagi-paginya udah nyetrika baju seragam anakku, dan aku juga nyetrika baju aku hanya satu ya teman-teman, karena aku tim yang jarang nyetrika gitu ya teman-teman, paling yang penting aja. Tim lipat aja nih, kalau seragam ya harus disetrika ya teman-teman biar enggak kusut gitu. Siapa nih yang kayak aku nih teman-teman, tim lipat aja. Oke, dan ini lanjut beberes kasur yang di ruangan TV ini ya teman-teman. Yang ini selalu saja berantakan tiap hari ya teman-teman, karena aku tidurnya di sini aja sambil nonton TV ya kalau malam. Kadang aku di kamar, kadang anak-anak di sini. Dan ini aku juga udah rapihin si bantal-bantal, selimut, dan lanjut aku nyapu-nyapu si karpet nih. Karpetnya sangat berdebu ini, padahal sering banget ya aku kebug-kebugin, tapi tetap aja ya selalu saja ada kotoran gitu. Dan ini lanjut aku nyapu-nyapu, tapi hari ini aku nggak ngepel gitu ya teman-teman, karena ini masih bersih gitu. Pas kemarin sore aku beberes sore-sore gitu, udah ngepel beberes tetap, tapi kalau beberes pagi-pagi udah berantakan lagi ya teman-teman. Tapi untuk ngepel aku enggak dulu gitu, karena lumayan masih bersih. Dan aku kemarin juga udah nyuci pakaian ya sore-sore. Dan ini lanjut setelah nyapu, aku rapihin wadah-wadah yang kotor ini, gelas-gelas. Jangan salpok sama galon aku yang di bawah ya teman-teman. Itu tuh galonnya disimpan di bawah sengaja, karena aku tuh pas beli galon, air galon isi ulang, itu tuh pecah gitu ya teman-teman, bawahnya ada yang retak dan rembes gitu. Dan inilah alhamdulillah beberesnya udah selesai, udah rapi juga ya teman-teman. Ini lantainya masih bersih gitu ya teman-teman, karena emang kemarin udah bebersih. Oh iya teman-teman, itu galon yang aku pecah itu bawahnya, aku sempat kesel ya sama tukang galonnya, tapi aku gak bilang gitu sama dia. Takutnya gak enak gitu ya teman-teman, aku orangnya gak enakan gitu. Ya udahlah, gak apa-apa, mungkin nanti aku mau tambal aja pakai lakban atau solasi ban gitu ya teman-teman. Dan ini udah rapi di dalam beberesnya. Lanjut aku mau nyuci piring ini teman-teman. Nyucinya alhamdulillah sih gak terlalu banyak, hanya pergelasan.
karena bekas semalam gitu ya teman-teman, karena sore-sore aku udah beberes banyak. Jadi ini gelas-gelas bekas malam minum dan makannya. Jadi malamnya aku udah capek, jadi nggak sempat nyuci piring gitu. Oh ya teman-teman, aku belum sapa-sapa teman-teman. Apa kabarnya? Kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin. Lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku? Bisa tulis di kolom komentarnya ya. Oh ya teman-teman, untuk teman-teman yang baru menemukan channel YouTubeku, selamat datang ya. Perkenalkan aku seorang ibu rumah tangga bernama Elin Herlina, orang Garut nih teman-teman. Siapa nih yang orang Garut? Bisa tulis di kolom komentarnya dong. Siapa-siapa aku orang Garut asli gitu. Kegiatan aku ya seperti ini ya teman-teman, kegiatan ibu rumah tangga di rumah aja, ngurus anak-anak, ngurus rumah gitu. Gak ada kerjaan lain ya selain begini. Dan aku juga sering ke kebun ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau mau lihat ada ya di video sebelumnya juga. Itulah pekerjaan ibu rumah tangga di kampung mah ya, ke kebun gitu, bertani. Dan ini alhamdulillah udah selesai untuk nyuci piringnya, lanjut lap-lap meja ini ya teman-teman, meja dapurnya. Di sini nggak terlalu kotor banget ya, hanya sedikit aja ya, karena seperti itu ya, kemarin aku udah rapi-rapi, jadi nggak terlalu banyak yang dikerjakan gitu. Kalau lagi kotor ya kotor banget ya dapur aku. Dan setelah ini aku tuh mau bongkar belanjaan aku rapi-rapi. Ini rapi-rapi nutrisari yang belanja bulan Desember gitu ya teman-teman. Masih banyak untuk nutrisari, ini belum sempat aku rapihin yang sebagiannya. Mungkin teman-teman pernah lihat ya di video ada bulan Desember itu, ada yang sebagian aku simpan di kardus, belum sempet aku refill, dan sekarang baru refill gitu, mumpung lagi nyantai gitu. Dan ini udah aku potek-potekin dan aku susun seperti ini. Oh ya teman-teman, aku juga mau cerita lagi tentang monetisasi YouTube aku yang lewat 3000 jam tayang. Jadi alhamdulillah aku tuh udah dimonetisasi hanya dalam waktu satu hari gitu ya teman-teman. Aku tuh dapat notifikasi katanya daftarkan untuk monetisasi tuh pas tanggal 17 Januari gitu. Di situ tuh aku langsung aja ya pencet daftar sekarang, karena kalau nunggu 4000 jam tayang aku kelamaan gitu, karena jam tayang aku tuh sering naik turun gitu. Jadi aku monetisasi aja daftar. Dan aku tuh ada kesalahan gitu pas masukin nama di Google AdSense, itu aku malah masukin nama akun aku ya, bukan nama asli di KTP. Tapi itu tuh alhamdulillah ya keterima gitu, gak ada halangan apapun, gak ada pemberitahuan yang salah masukin gitu. Dan pas tanggal 18-nya besoknya gitu, alhamdulillah katanya diterima gitu. Alhamdulillah ya, nggak terlalu lama menunggu pemberitahuan diterimanya gitu. Aku sangat bersyukur ya, walaupun video-video aku seperti ini ternyata bisa gitu ya teman-teman. Ayo teman-teman semangat ya untuk
YouTube-nya nih untuk para teman-teman, para YouTuber pemulanya. Oke, aku lanjut. Ini udah selesai ya untuk refill kopi dan masako. Ini kopi dan masako kemarin aku beli gitu, nitip gitu ya sama saudara aku, hanya kopi dan masako. Jadi aku refill masako dan kopi, dan aku beli rambutan. Dan pisangnya masih hijau dan kecil-kecil banget ya teman-teman. Itu beli di si mang buah yang suka lewat di depan rumah. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk video recehnya. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Jangan lupa juga bunyiin si tombol merahnya ya teman-teman. Oke, terima kasih yang udah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan di video aku, di perkataan aku. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.